Tapi guys, sampai sekarang mama belum tahu kalau ayahnya aku ngumpetin. Oke guys, jadi obat mama ketinggalan dan aku mau tukeran kursi sama Ilal. Ya Lal ya? Jadi buat kita surprise mama Lal. Lu tau gak surprise apa Lal? Wah, nanti kita lihat nih. Iya, ini gak? Ya, kita selesai obat konten dulu. Ayo tukeran. Mas punya prank baru mah. Ya, tapi buat sekarang gak sih yang? Hah? Ntar dulu, bun. Buat sekarang atau gak? Gak lihat tuh. Hah? Eh Bon, ambil kamera deh, boleh deh. Cerita prank apa ya, Ma? Mas Lino, katanya mau ngeprank tapi gak tau mau prank apa. Karena kita gak bisa ide, Mas, sejujurnya. Iya. Lah, kan Mama udah kirim-kirim itu. Itu kan Mama kirimnya sosial eksperimen, bukan prank. Ada sih, Mama, coba ya, lihat ya. Ada prank gitu deh. Apa ya? Apa? Mama sisak aja. Apa? Itu lah emang itu mah bukan ngeprank ya, emang beneran. Sendirinya mama gak kelihatan di kamera. Iya kan, orang ngeprank sesak kok. Lah emang mama sesak beneran, gimana sih? Emang kamu gak ada bawa apa alat prank? Ada sih. Oh ini aja, tanya jawab dulu. Gak usah lah. Tanya jawab. Ini buat di vlog doang, buat di vlog. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, kembali lagi di vlog Nuta Story. Yeay! Udah aktif banget nih di YouTube nih kalau kalian nonton ini ya. Udah upload mulu setiap hari. Mungkin itu video keberapa gitu ya. Ini luar biasa banget. Dan di vlog Nuta Story ini kita akan tanya-tanya sedikit tentang Mama. Oke. Dan Ayang. Nah ini nih, karena dua wanita ini pasti itu dong. Oke, sekarang aku mau nanya dulu pertanyaan pertama. Siap gak nih? Siap. Padahal ini enggak ada brief sedikit pun. Ini adalah ide yang kita juga enggak tahu sih, Pak, ada tanya jawab. Oke. Apa mimpi terbesar kamu? Dan keinginan kamu dalam waktu dekat. Wah, berat ya pertanyaannya ya. Keinginan dalam waktu dekat adalah aku mau punya rumah sendiri, rumah besar, rumah mewah minimal 500 meter. Terus satu lantai enggak apa-apa, dua lantai enggak apa-apa. Oke, Mama apa keinginan terbesarnya? Punya cucu. Iya. Nah, jadi kita ganti vlog. Takut kan dia? Di prank-nya. Oh ini aja kita, mama tahu kan yang apa video Mas yang ketahuan follow orang dapat iPhone? Oh iya. Sama Mama aja. Jadi Mama wawancara orang juga, mau bantuin Mas nggak? Mau. Oh jadi kalau yang follow Mama? Gitu. Oh bisa. Hah? Gimana? Ya lu bagus bisa? kan pasti pada nggak follow kan? Iya. Jadi salah ya, gagal. Iya. Ya itu mah, tolong ambilin HP-nya dulu. Ini Mas bawa HP nih. Bawa HP. Apa ya HP-nya? Coba kotaknya. Wih, coba buka dulu mah, HP yang itu, yang iPhone 13. Ini? Itu ya, Pro Max. Tahu aku. Ini gak ada isinya, ada iPhone semua. Hah? Ada yang terakhir kemarin pas kemarin. Susah makanya. Apa ini? Allah, masya Allah, Serina Muhammad. Allah Akbar. Beneran, Mas.
Lah kok udah terkabul kayak gini lu mah? Dijabah sama orang langsung mah. Allah pencara lah sini dong Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan nangis. Allah kita untuk umroh malam. Allah sudah selamat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aku hati-hati ya. Enggak bisa makan risa mayo. Alhamdulillah Allah masih lalu sedia Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini cucu pertama mama ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah masya Allah sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Mama udah berapa hari ini, minggu ini sesek. Mama kepikiran takut gak ada umur mamanya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Sayang-sayang mama ya Allah. Alhamdulillah nak. Sehat-sehat nak, Allah. Aduh, masya Allah. Lihat dulu fotonya itu ada. Allah masyaallah sayyidina Muhammad. Ya Allah, gemeteran mama rasanya. Ya Allah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Yang ini di sini. Allah, yang ini. Ya Allah, ini ya Allah. Udah 5 minggu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Kok berarti sama Lita makan Indomie, dirinya juga makan Indomie, Mas. Kenapa jadi ngidam Indomie? Ya, itu kan belum tahu. Belum tahu hamil, Mas juga baru tahunya kemarin, Mas. Tapi mama tuh feeling, mama liatin muka kakak gitu ya. Terus mama tuh dalam hati mama gini, kenapa muka anakku agak berbeda ya, sepertinya kayak lagi isi. Tapi aku, ya Allah, mama cuma berdoa aja ya Allah, kabulkan doa-doa ya Allah gitu. Alhamdulillah ya Allah, Allah masya Allah, aduh masya Allah, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kakak sehat ya nak, ya Allah. Alhamdulillah nak. Ilan juga gak tahu ya. Gak tahu juga. Kakak gak tahu. Mau duduk di depan kan, Ma? Iya. Alhamdulillah kak, kita mau punya. Mama mau punya cucu, papa ya Allah. Ya Allah, Ma. Ya Allah nak, semoga anak ini jadi anak yang soleh. Anak soleh, anak yang baik hati, yang banyak rezekinya, yang berguna bagi bangsa ya, kepada negara. Ya Allah, kayak mimpi mama. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah kakak. Ya Allah na, masya Allah. Makanya dia lapar mulu mah, dia makan mulu. Ih bagus, bagus, bagus. Harus makan dia yang sehat bergizi. Ini baru kemarin loh mah. Bener-bener baru kemarin. Kakak gimana ceritanya, ya Allah. Ajak deh. Ya Allah, Allahu Akbar. Nonton aja guys kalau misalnya mau tahu gimana di vlog sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini tes pack berapa ya? Ini tes pack 6 kayaknya. Mama tuh ngitung-ngitung. Mama dulu waktu kosong masih Indo itu kurang lebih 6 bulan. Ini 6 bulan juga? Iya. Mama hitung-hitung tadi malam tuh sama gini. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan dulu mama menikah juga. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari mama hamil. Aku mau punya cucu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, mama seneng banget. Mama harus sehat. Masya Allah, Ima Sinu, kakak. Karena kita kan nggak kami juga nggak direncanakan, kan emang dikasihnya Allah. Memang benar-benar abis umroh pasti doa mama. Kok mau umroh pasti doanya mau cucu mulu. Semuanya doa gitu. Aku juga minta tahun ini, mama. Orang pasti minta, mama minta. Orang-orang yang umroh rombongan kita pasti kayak doain juga. Kak Dinda juga semoga pulang umroh langsung dikasih ya. Semuanya tuh nggak doain baik. Nah, tadi kan mama ngomong pengen apa? Bener-bener mama tuh nggak tahu ya. Ya kan kak, benar-benar ya Allah mas. Ih mau Inu jadi bapak, kakak mau jadi Inu. Ya Allah nak, berkah nak ya. Ini berkah-berkah ya Allah. Ya Allah sayang, sehat-sehat ya nak. Ya Allah kakak, tapi enggak ini. Enggak apa, enggak. Alhamdulillah, enggak morning sickness gitu. Belum ada. Insya Allah sehat kak.
Sehat Kak, amin ya Allah, amin ya Allah. Udah bener, HP udah Kak Ila, gimana rasanya? Kaca belum tahu. Coba pegang kameranya dulu. Saya belum tahu. Keluarga Santi udah tahu. Sonia juga belum tahu. Tuh, gimana rasanya lo? Yang tahu cuma rumah Mama Erna sama Mbak Arin. Oh, Mama. Coba telepon Mama. Coba telepon Mama Erna. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Emang mau disurprise juga? Udah tahu. Oh, udah tahu. Tadi udah. Tapi kalau Mama Erna udah nebak. Udah nebak kan, Mama aku mau kasih tahu sesuatu. Mama udah tahu, kamu pasti hamil. Gitu. Kita kayak kirain gimana? Udah cucu ketiga sih gitu. Iya. Masya Allah, ya Allah. Aku nanya kita sesuatu apa ya? Aku bisa mendebak. Ya, mirip. Iya. Kok malah gitu tau? Oh, mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah, Ma Erna. Bila ya, Ma, ya. Iya, ya Allah. Doa kita dijabah Allah ya, Ma. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ma Erna, aku bahagia banget. Masya Allah. Ma Erna sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, Ma ya. Iya, itu lihat ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, sehat salam sayang sama Mbak Yayi. Iya. Iya, Mbak Yayi mau dapat cicit lagi, ya Allah. Iya, Masya Allah. Dadah, waalaikumsalam. Dadah, Mak. Masya Allah. Mama, merasa ini kenapa anakku agak beda ya mukanya ya, gitu. Agak beda tuh maksudnya apa? Agak bengkak. Gendutan. Jadi bukan gendutan, beda Mama ngeliatnya. Beda kalau, ya namanya juga Mama. Beda, rada lihat muka kakak tuh kayak memang lagi isi gitu. Jadi auranya tuh aura. Tapi emang banyak banget Mama bilang kayak Kalita sehat selalu ya. Iya, ketemu gitu. Mama di bandara. Kalita sehat-sehat selalu ya. Masyaallah. Jadi gitu random aja kita masuk. Bukannya Kalita, apa kamu enggak langsung Kalita sehat-sehat selalu ya. Allahu Akbar. Enggak sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Kak. Gitu yang. Masyaallah, gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Dia 5 minggu ya maksudnya ya. Berarti kakak tiap balik. Umurnya usia di situ sama di kalender itu sama ya, selisih sehari doang. Oh, Masya Allah. Tapi kakak tuh memang orangnya juga rapi. Rapi nulisnya kakak tuh. Kata dokternya tahu enggak apa? Ternyata dengan minum Primulut, sel telurnya tuh akan jauh lebih matang di bulan depannya. Oh, gitu menurut saintifiknya gitu. Kira-kira, ya Mama dijebak nih, berarti sama Mama nih, bermulut-bermulut. Lah, kalau enggak nanti kakak nggak bisa sholat ini. Iya kan memang waktunya. Iya kan, ya tapi kan semua ini kan keajaiban dari Allah ini. Nggak mungkin doa yang tidak akan pernah tertolak itu kalau di namanya di rodoh itu nggak akan pernah tertolak.
karena di Taman Surga itu. Berarti Mama doain Mas jadi presiden ya? Jadi. Ih, apa ya Allah? Allahu Akbar. Oke guys, setelah surprise Mama, sekarang kita mau belanja bulanan dulu. Dan terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan video selanjutnya itu adalah video yang sangat menarik juga, yaitu reaksi keluarga kita, terus juga ada reaksi sahabat-sahabat kita. Oke, stay tune terus, like, comment, dan subscribe. Dan aku akan terus aktif di YouTube. Mantap.